Komandan Kopmarinir memerintahkan pasukan Taipib untuk menurunkan 2 tim, tepatnya kami di sini ada 14 personil untuk melaksanakan pencarian posisi dari pesawat Sriwijaya Air. Kami hanya tadi malam kita siapkan 2 perahu karet yang akan kita gunakan pada hari ini. Kemudian kami juga membawa alat selam open yang gunanya nanti untuk melaksanakan pencarian posisi pesawat. Kita akan menggunakan teknik SAR, baik circle ataupun area, yang kita laksanakan secara bersama nanti dibagi. Ya, ada di sini ada Denjaka, Taipib, Opaska, penyelam. Kemungkinan akan diberikan titik-titik koordinat untuk pelaksanaan penyelaman di daerah masing-masing.